Assalamualaikum. Apa khabar semua? Masak apa tu? Okey, Kak Pa kali ni nak kongsikan satu resepi dari Turki. Special tak hari ni? Okey. So, hari ni Kak Pa nak sharekan satu resepi yang diberi nama Shish Tauk. Okey, namanya macam tu. Okey, so sekejap lagi Kak Pa akan perkenalkan bahan-bahannya. Tapi sebelum tu, okey, kepada penonton-penonton baru, you all boleh tekan subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan update terkini resipi-resipi Kak Pa. Dan kepada subscribers yang lain yang dah subscribe channel Kak Pa, jutaan terima kasih Kak Pa ucapkan kerana sokong Kak Pa punya channel ni. Dan Kak Pa berjanji dan juga Kak Pa, benda ni akan memberi semangat lagi kepada Kak Pa untuk sharekan resipi-resipi yang lebih menarik lagi pada masa akan datang, ya. Okey, sekejap lagi Kak Pa akan perkenalkan bahan-bahan untuk Shish Tauk kita ni. Okay, sekarang kita pergi kepada bahan-bahan utama untuk membuat Shish Tauk kita. Okay, kita perlukan di sini 500 gram isi ayam. You all boleh pakai dada ayam pun. 500 gram yang telah dipotong kecil-kecil, lebih kurang macam ni saiznya. Okey. Dan kita perlukan lagi di sini bahan-bahan perapan dia. Kita perlukan di sini satu sudu kecil lada hitam yang telah ditumbuk halus. Setengah sudu kecil paprika. Ini tak apa pakai paprika. Okey. Setengah sudu kecil serbuk jintan putih. 1/4 sudu kecil oregano. Okey, ini tak apa pakai. Okey, dan last kali ni serbuk kunyit, tak apa pakai setengah sudu kecil juga, ya. Okey. Kemudian kita perlukan lagi 2 sudu besar yogurt. Okey, ini bawang putih yang dah ditumbuk. Tak apa, tumbuk 5 ulas bawang putih. Kita tumbuk halus, ya. Setengah biji tomato yang dah ditumbuk halus macam ni, ataupun you all boleh pakai juga tomato puri. Kalau you all boleh pakai satu sudu besar, ya. Okay, ini ada 30 ml minyak zaitun. Okay, ini jus lemon. Kak Pa dapat daripada perahan setengah biji lemon. Okay. Okay, ini semua bahan perapannya. Dan ini okay, special. Kita ada sini capsicum warna hijau, capsicum warna merah, masing-masing satu biji. Dan juga satu biji long holland. Ini ni kita akan pakai untuk menyucuk bersama ayam besok. Sebab ayam ni kita akan perap semalaman untuk menjadikan dia lebih, orang kata, rasa macam tu. Okey, sekejap lagi Kak Pa akan tunjuk macam mana nak marinate ayam ni, ya. Semua, ini dia hasilnya perapan ayam yang telah kita perap malam tadi. Perapan ayam Shish Tauk kita. Okey, bersama dengan capsicum warna merah, hijau dan juga bawang holland yang kita akan cucuk bersama ayam ni nanti. Kita pastinya guna lidi cucuk ni, ya. Okay, ada tipsnya. Lidi cucuk ni kita perlu rendam dalam air selama 1 jam untuk mengelakkan lidi ni sendiri akan menyedut lembapan daripada ayam ni semasa kita membakarnya nanti. So bila kita dah rendam,
kita akan elakkan perkara yang kita tak ingin kita tahu. Okay, so ayam kita still kekal juicy bila dah masak nanti. So sekejap lagi Kak Pakar tunjukkan cara-cara bagaimana kita nak menyucuk ayam shish tau bersama dengan sayur-sayur ini semua ya. Ini dia hasilnya, ayam shish tau kita yang dah telah dicucuk bersama dengan capsicum dan bawang Holland. Okay, sekejap lagi kita akan pergi kepada proses membakarnya pula ya. Mesti tak sabar kan? Ini dia hasilnya shish tau kita. Harum baunya tau. Okay, you all boleh cubanya di rumah. Wangi sangat sebab ada capsicum yang semua dan bawang Holland tu. Okay, so sampai kita berjumpa lagi di lain video ya. Bye, Assalamualaikum.